balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita akan masuk lagi ke konten grebek bengkel. Nah, ini adalah salah satu bisa dibilang bengkel atau dealer ya. Soalnya tuh tempatnya kayak dealer tapi ada bengkelnya juga. Kita sebutnya apa nih? Dealer aja lah ya. Ini adalah sebuah dealer namanya Lot 32, ada di daerah Jatiwarna. Dan di sini mobilnya ini benar-benar spesial-spesial banget. Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam. Kita lihat ada apa saja di dalam, apa saja yang bisa dikerjakan di tempat ini. Yuk, langsung ikutin gua aja. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam sini ada mobil-mobil klasik. Ini ada Suzuki Jimny. Itu juga ada Jimny, walaupun sama-sama Jimny tapi ini berbeda ya. Ini jujur ya, gue pribadi pun juga tidak bisa bedain. Ini tuh ada banyak, ada JA, ada JB. JA-nya juga ada JA21, JA22, JB-nya juga begitu. Pokoknya banyak-banyak deh. Ini juga ada Honda di sini, gue juga. Ini sih setahu gue sih Civic. Nanti kita akan tanya aja langsung sama pengelolanya langsung. Dan di belakang situ ada Land Cruiser. Nah, yang pasti nih bagi kalian para pecinta mobil, car enthusiast, tempat ini tuh bisa menjadi salah satu tempat cuci mata deh. Ini bener-bener mata tuh dimanjain banget. Ini mobil gue gak tahu tahun berapa, tapi sih kayaknya tahun 70 atau tahun 80-an. Gue juga belum tahu, belum bisa dipastikan. Ini semuanya mulus banget, rapih. Jimny-nya juga rapih banget. Aduh, di dalam masih banyak lagi mobil-mobil yang lain. Nah, terlepas dari itu, di sini juga ada baju-baju yang dijual nih. Ada Suzuki Jimny. Ini bajunya Berga. Tuh Lot 32 UGD. Dan banyak lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya ini benar-benar mata gue dimanjain banget dengan mobil-mobil keren. Tapi sebelum itu kita ajak ngobrol dulu. Ini ada Om Andri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Om Andri? Alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh, Om Andri sama gue nih beda dikit umurnya nih. Beda 2 tahun lah ya Om ya. Beda dikit banyakan gue ya. Banyakan. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun. 2 tahun apa 20 tahun ya Om? Om Andri sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu Om Andri dari Beberes Garasi. Ini ada Instagramnya di bawah sini. Iya. Om Andri jadi sekarang mengelola tempat ini ya? Iya, begitu. Saya dengan beberapa teman kolab mengelola tempat ini. Kolaborasi mengelola tempat ini. Betul, betul. Om, ini dari depan aja mata gue udah dimanjakan banget Om. Ini belum lagi nih ada ini nih. Ini mobil pemadam kebakaran pada tahun berapa nih Om? Ini bawa airnya gimana? Ada torrentnya nggak? Ini biasanya malah bawa tangga. Bawa tangga? Bawa tangga. Oh, jadi ini mobil rescue ya? Enggak, sebetulnya ini mobil balap saya. Mobil jadi balap? Jadi kalau saya apa off-road biasanya saya pakai ini. Tapi kok rivernya pemadam kebakaran Om? Iya, karena kan kalau striping balap biasa udah biasa. Bener. Saya bikin coba yang modelnya. Carinya yang luar biasa. Yang luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu inspirasi Om. Bagi teman-teman pembalap di luar sana, ayo teman-teman. Yuk, bikin livery-nya yang sedikit nyeleneh. Kayak begini, mobil damkar ditaruh di Jimny. Ini Jimny-nya aja udah keren banget nih. Ada apa aja Om di sini Om? Boleh nggak Om? Sedikit lah aja kita tur-tur sedikit lah. Boleh, boleh, boleh. Kebetulan di sini lagi banyak apa Jimny yang habis restorasi dan ada yang beberapa juga yang dijual gitu. Oh, di sini ada. Oh, berarti di sini juga jualan mobil ya Om? Jual ya? Mobil. Jual contoh mobil. Yang contohnya yang dijual yang mana Om? Yang dijual yang sebelah sini, ini dijual. Yang biru dijual. Ini? Biru ini dijual. Yang biru itu juga? Iya, itu juga dijual. Ini yang sebelah belakang ini juga dijual. Oh, jadi kalau ngecat jangan warna biru ya, nanti dijual loh. Nggak gitu ya? Jadi pada dasarnya di sini itu apa ya? Jadi saya juga kan melakukan restorasi. Restorasi itu biasanya dibagi dua sesi lah. Gitu. Dua tahap ada, lah ya? Dua tahap, dimana ada yang pekerjaan yang kotor-kotor lah, ngelas, ngetok dan lain sebagainya. Itu kita masih punya workshop. Ya, di workshop luar, yang lama berarti. Di sini kita sudah masuk ke wilayah pengecetan, assembling, pokoknya yang bersih-bersih gitu deh. Oh, gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen punya mobil Jimny yang kayak begini-begini nih,
yang udah cakep-cakep nih, udah nggak ada PR-nya nih, bisa langsung mampir ke sini. Boleh, boleh. Tapi kalau cuma sekedar lihat-lihat dong, boleh nggak sih? Boleh, boleh. Karena juga kita apa menjual pendukung-pendukung untuk restorasi, gitu, untuk para antusias lah. Bisa, pada... bisa jadi ini ya, apa namanya, inspirasi lah ya. Inspirasi, gitu. Wih, luar biasa banget nih, keren. Oke, lanjut Om. Silahkan. Ini yang sudah selesai di restorasi, ini kayaknya butuh restorasi nih. Nah, ini memang belum masuk wilayah restorasi karena kemarin kita lebih konsentrasi ke penggantian engine. Oke. Karena ini dasarnya kan dari SC30, dia mesinnya masih 2 tak. Oh, jangan dikasih tahu. Oh, jangan dikasih tahu. Oke, oke. Nanti masalah mobilnya kita bongkar belakangan. Oke, siap. Ah, penasaran kan? Ini pokoknya spesial nih mobil. Ini akan gue bikinin konten sendiri nanti. Ini spesial. Oke, Om. Oke, siap. Selain mobil yang udah siap, apalagi Om? Nah, kalau ini, wah, ini kan ini dash basicnya Katana 2006. Ganteng-ganteng banget ya. Basicnya Katana 2006. Berarti ini masih muda lah ya? Masih muda. Ini dibikin Jap style lah gitu ya. Tapi custom gitu. Jadi nggak melulu ngikutin OEM. Jangan dilihat, jangan dilihat. Ntar pengen. Nah, ini juga ini dari basicnya dari Katana 2003. Ini udah selesai direstorasi, siap jual. Oh, ini juga dijual? Ini juga dijual. Gila, luar biasa banget nih. Mobilnya ganteng banget nih. Aduh. Ini udah gaya-gaya Jepang karena beberapa apa partnya sudah pakai part Jepang. Udah Jepang semua nih kayaknya nih. Dari atasnya aja udah kelihatan tuh udah trepes. Kalau trepes-trepes gitu biasanya dari Jepang enggak, Mi? Sebetulnya kita ada. Oh, lokal juga ada. Ada, cuma nggak semua, nggak seluruh tahun kita pakai trepes. Gitu. Oke, yuk kita lihat lagi Om. Kalau ini yang soft top. Kita kalau di Indonesia nyebutnya Sierra. Iya, Jimny Sierra. Jimny Sierra, dia dasarnya soft top. Ini cuma dibikin apa restorasi kembali ke apa? Bentuk semula. Bentuk semula, cuma dia cuma penambahan itu aja yang apa pakai apa part-part yang lebih kekinian lah yang gitu. Lebih up to date dia kan pakai Recaro, dia pakai velg Jepang gitu. Oke. Ini kalau kayak gini masih standar kayaknya nih. Nah, kalau ini masih orisinilnya. Ini juga dijual. Jadi ini tidak mengalami restorasi. Ini memang orisinilnya tahun 90. Katana tahun 90. Jadi boleh dibisikin enggak Om estimasi harganya? Ini sekitar 65-an. Betul. 65 juta kalian sudah bisa menikmati kenangan pada masanya. Betul. Ini betul. Tahun 9 berapa, Om? 90. 90. 90. Belum lahir. Sama dong, gue juga belum lahir. Kan Om duluan. Oh gitu ya. Iya. Siap. Ayo Om, jalan lagi Om. Selain di display, selain mobil display ada apa lagi? Ini kayaknya lagi ada pengerjaan-pengerjaan juga nih di sini. Ya, jadi di bawah itu setelah kita selesai cat. Oh, ini udah ada ininya ya. Kita assembling-nya di sini. Ini wilayah assembling. Jadi kita nempel-nempelin apa parts-nya. Produk barang-barangnya di sini. Barang-barangnya itu semua di sini. Ini Land Cruiser lagi mau dipasang-pasangin nih kayaknya. Betul, betul. Jadi ini semuanya masih dalam rangka dipasang-pasangin. Wah, itu ada lift-nya, Om. Ya, itu ada lift-nya ini. Kebetulan kita ada tamu nih, Om JJ. Waduh, ternyata ada artis ibu kota. Aduh, gimana nih, Wan? Om JJ, ya. Salah masuk. Wah. Ini Jimny yang harus udah berumur minimal 20 tahun. Baru-baru. Lanjut Om. Mari kita dulu. Silakan, Om. Wah, gila ketemu Om JJ di sini. Ntar kita ajak ngobrol dia. Oh, di sini udah ada liftnya ternyata ya? Ada liftnya, jadi kalau dari bawah ke atas kita pakai lift. Oke. Okay. Berarti kalau untuk atas ini udah bagian assembling, shocker, sama mobil yang udah jadi betul, gitu ya? Betul. Oke. Okay. Sekarang kita ada tempat lain nggak, Om? Ini kayaknya tadi datangnya dari bawah nih. Ya betul. Boleh nggak kita lihat ke bawah? Boleh, silakan. Kita pakai lift. Kita pakai lift mobil, boy. Pakai lift mobil. Ingat lift mobil ya, bukan lift orang. Wah. Bener sih lift mobil nih. Kapan-kapan Obri kita bawa ke sini dah. Obri belum pernah naik lift. Boleh enggak, Om? Boleh. Kapan lagi Obri naik lift? Wah, ini ada AC-nya tuh. Jadi kayak tempat chat ya? Kayak iya, kayak tempat chat ya. Wah, luar biasa banget tempatnya, Om. Total berarti 2 lantai ya, Om? 2 lantai. Bawah sama atas ya? 2 lantai. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa engine semua itu di bawah kelihatan. Wah, ini kelihatan langsung nih. Ini tempat kita nyuci yang lebih detailing, kita nyucinya pakai hidrolik di sini. Oh, nih bisa di-shoot sedikit, Am.
Ini tempat cuci mobilnya. Jadi kalau misalnya udah selesai semua, dicuci hidrolik di sini gitu ya. Oke. Okay. Next. Ini ada tempat apa namanya? Biasanya kita pakai ini untuk apa namanya? Car detailing. Jadi untuk poles, untuk coating semua ada di sini. Untuk pol, wah, ki. Willis boy. Willis. Detailing, poles semua di sini. Berarti bisa juga di sini? Bisa di sini. Luar biasa, serba bisa di sini, boy. Kita tutup lagi. Kita. Di sebelah ntar sana masuk debu. Di sebelah sana ada wilayah untuk apa? Cat, pengecatan oven. Oh, ini lagi dicat. Abis selesai dicat ya mungkin. Ya, ini kalau ini perbaikan, kalau okay. Ini bagian ovennya. Oh, ininya oven nih, boy. Tuh, lihat tuh. Ada ruang ovennya. Berarti emang benar-benar sudah disiapkan secara prepare ya? Ya, semuanya. Proper banget ya. Proper banget, dari insya Allah. Bongkar mesin, dari ngecat segala macam. Bahkan mobil towingnya sudah kita sediakan. Jadi kalau ini mobil towing pribadi om. Iya. Pertanyaan gue om, gimana dia parkirnya? Depannya ada tiang. Nah itu kan. Gimana cara dia masuk? Nah, kebetulan kita di sini miara jin. Miara jin. Jadi bisa pindah-pindah sendiri. Enggak, karena di sini udah banyak apa? Ada driver ahli yang untuk bisa parkirin. Keren loh. Depannya tiang. Bisa parkir lurus. Keren. Nah itu kayak gitu-gitu di belakang-belakang gitu lagi proses apa itu? Lagi proses itu kalau itu lagi engine-nya lagi di refresh semuanya. Oh, di refresh. Berarti di sini refresh engine juga bisa? Bisa. Bisa. Oke, berarti bukan hanya body work. Iya. Kalian mau refresh mesin, mau ganti mesin juga berarti bisa dong? Bisa. Ganti mesin bisa, ngecat juga bisa, detailing, poles juga bisa. Luas ini juga. Kebetulan lagi ada customer nih. Nah, ini halo, Pak. Yang Pak Lukito ini yang bertanggung jawab di bagian seksi ini. Wih, luar biasa, Pak. Saya izin mereview ya, Pak, tempatnya ya, Pak ya. Semoga makin sukses, Pak. Amin. Ya. Gitu. Ini lagi ada pengerjaan apa nih, Pak, di sini, Pak? Ini ada customer baru mau ngecek mobilnya. Cek mobilnya, dia bilang nggak bisa, gasnya nggak bisa kecil. Oh, langsamnya kurang ya, Pak ya? Ya, langsamnya kurang. Langsamnya kurang. Ada konsep gitu. Oh, lampu. Lampu. Berarti semua pengerjaan bisa apa di sini? Bisa, turun mesin apa juga bisa. Turun mesin, nah, ganti salon, mesin, bisa semua. Wah, nanti kalau bagian mau ada mau ganti-ganti mesin, nah ini juragannya. Juragan mesin. Ada IC. Siap. Siapa? Mari Pak, dilanjut Pak, silakan. Kita lanjut ini ke bagian cetak. Ada lagi? Ada itu buat nanti kalau teman-teman banyak tempatnya di sini, Pak. Kalau teman-teman mau fitment ban juga di sini. Di sini ada. Wah, udah ada spuring juga di sini ya. Ada spuring balancing. Jadi kalau mau fitment, mau coba-coba seperti apa sih bentuk apa fitment yang bisa yang pas untuk mobil-mobil teman-teman juga bisa di sini. Di sini juga udah ready alat spuring. Jadi kalau teman-teman benar-benar mau bangun mobil dari nol juga bisa di sini bisa, berarti ya. Bisa. Ini storage-nya. Ini storage-nya, ini kantornya. Berarti dari rangka sampai jadi ke mobil di sini. Bisa di sini. Luar biasa. Lot 32. Lot 32. Bisa dua warna. Benar-benar semuanya berarti om ya. Ya, insya Allah. Dari nol ya, dari ya, ngebangun kaki-kaki sekalipun juga bisa. Bisa di sini. Bisa di sini. Ayo boy, kalau kalian hobinya mainan mobil-mobil tua, ini mobil-mobil tua aja berarti? Enggak sih, sebetulnya umum, cuma karena kita ini kolaborasi penggemar mobil-mobil tua, ya rata-rata mobil hobi yang masuk sini. Rata-rata mobil hobi. Gara-gara kolaborasinya sama orang-orang yang hobinya mobil betul, tua. Betul. Bukan mobil tua ya, mobil hobi. Ya, mobil ya. Hobi. Kalau tua kan kurang enak gitu kan. Jadi mobil hobi gitu ya, Om. Saya agak tua. Agak tua. Kalau saya agak muda berarti. Ya. Oke, Om. Oke. Siap. Seru juga nih ke sini, benar-benar dimanjain banget mata. Mudah-mudahan nanti next-nya tim HSR siapa tahu kita bakal bikin restoran bangun mobil. Nah, oke. Okay. Bisa enggak tuh di siap. Sini? Siap. Nanti, siap dan. Waduh. Siap 86 ya, nanti gue juga akan nge-review beberapa mobil yang ada di atas yang tadi itu mobilnya keren-keren banget. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lengkapnya, kalian bisa follow Instagramnya Lot 32 ada di sini ya, sama Instagramnya BBRS Garasi di sini. Siap. Oke, Om Andri sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu Om. Siap. Semoga sukses
Amin. Bengkel dan dealernya. Amin, amin. Kalau bengkel dan dealer digabungin jadi apa? Beler. main-main dong ke beler gua. Beler apa tuh? Bengkel dan dealer. Cakep. Ya, gua Aldi Rezano diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.